Sejumlah warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat harus rela membeli air bersih setiap harinya untuk dapat memasak makanan dan minuman dari semenjak sumur mereka sudah lama kering sejak kemarau mendatang. Beginilah aktivitas Sarmin, warga Desa Panunggul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Dia rela mengganti fungsi traktornya yang biasa menggarap sawah untuk transportasi jual air bersih. Dia lakukan aktivitas ini setiap pagi dengan mengelilingi sejumlah desa antara lain Panunggul, Gegesik Kulon, Kidul, Wetan, dan lainnya. Dia menyusuri jalan perkampungan dan mengantar air bersih hingga menuang ke dalam drum di dalam rumah warga. Saniti, warga Desa Gegesik Kulon, mengaku terbantu dengan Sarmin. Dia bersama tetangganya tidak dapat memasak makanan minuman untuk keluarga bila tidak ada air bersih dari Sarmin. Hal sudah dilakukan sejak kemarau datang 5 bulan lalu. Mereka pun rela mengeluarkan Rp5.000 untuk 3 buah dirjen air bersih. Air dari kan bapak. Minum itu buat manisan kan harus dijual. Itu airnya kotor. Kenapa Bu nggak ada air di sininya? Ya nggak tahu itu mungkin nggak nyumber. Tanahnya punya sumur tapi nggak ada airnya. Kekeringan. Iya kekeringan. Hujan tahun ini kan nggak ada. Jarang. Sudah lama Bu? Ya lama sekali. Jadi harus beli ini buat minum. Iya, beli buat minum, buat itu masak. Manisan. Sama buat masak juga. Masak, ya semuanya. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, dia rela keluar rumah sejak subuh ke mata air untuk mengisi sebanyak 60 dirjen air bersih. Bahkan, kalau kurang, dia rela pulang pergi 2 hingga 3 kali dalam sehari. Apa sih, Ma? Jualan air. Air apa? Air bersih. Buat? Buat minum, masak. Emang kenapa warganya? Enggak ada sumber, sumurnya. Sumurnya enggak keluar? Sumurnya enggak keluar, enggak nyumber. Kekeringan? Kekeringan. Sudah berapa lama, Ma? 3 bulan. Berapa, Ma, jualnya, Ma? 5.003. Airnya ini dari mana? Dari Panunggul, Gresik. Sumber mata air? Sumber mata air. Traktor yang biasa digunakannya untuk menggarap sawah dia rubah menjadi alat transportasi pengangkut air. Dialah sendiri bagian belakang dengan gerobak seukuran 2x1 meter. Dengan cara ini, dia dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan membantu banyak warga yang mengalami kekeringan. Warga berharap pemerintah memberikan solusi paling tidak memberikan bantuan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.